Komen saya untuk tim saya ni, kita orang maybe tak serasi sangat, tapi kita orang kenal each other, kita ada bonding yang kuat. So prepare untuk tim ni, kita orang training hard, coach push kita orang, suruh dia push lah training hard semua. Kita orang bagi komitmen semua untuk layak lah bulan 10 atau qualifier ataupun AFF ni. Kita orang beri yang terbaik lah untuk AFF tahun ni. Persiapan macam mana? Persiapan kita orang dari bulan 2 hari tu dah panjang lah persiapan beberapa bulan dah. So saya harap tim semua dapat buat yang terbaik sebab persiapan semua dah mantap, dah baik semua kan. So kita orang harap kita orang boleh bagi yang terbaik lah untuk tournament ni. Players pun datang dari MD, dari JDT, maybe tactical ada lain. So kita orang faham lah cara dia ajar, guna taktikal lain. So kita orang belajar benda baru, kita boleh, insyaAllah kita boleh menang lah nanti. Bagi saya sebagai pemain, saya berasal dari Akademi JT dan antara separuh juga pada pemain kami ni daripada JT. So antara kami sudah kenal Coach Harvey daripada kami umur 12 tahun. Bagi kami tak ada masalah untuk atas bawah Coach Harvey sebab tactical dia lebih kurang dalam akademiti. Juga dengan pemain MD, mereka juga saya rasa tak ada masalah kerana semua memberikan, semua tahu apa yang Coach Abim nak. Jadi kami rasa tak ada masalah buat apa yang Coach Abim nak. Antara pemain-pemain ini, daripada akademi JT dan MD, sejak dari umur 14 tahun lagi, kami sudah kenal antara satu sama lain. Kami main KPM sesama dan kami juga tahu setiap pemain apa yang kelebihan mereka ada. Jadi saya rasa itu tak ada masalah untuk kami. Untuk keserasian tu sudah ada dan kesefahaman juga. Jadi insyaAllah dengan adanya kelebihan ini, kami akan buat baik untuk AFF ni. Kami tak fikir Timor Leste ataupun Australia ataupun Thailand, mereka bagaimana. Yang kami fokus untuk tim kami sendiri. First game memang sangat penting bagi kami. Kemenangan yang harusnya yang kami dapat. Sebab tu first game, macam-macam boleh jadi. Jadi apa-apa pun, first game tu kita harus dapatkan 3 points dan baru kita akan fikir next game.